tambahkan telur. Telurnya kocok lepas. Pelan-pelan. Kayak bunga. Tambahkan minyak wijen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Watisri. Oke, apa kabar teman-teman? Semoga kalian dimanapun berada diberikan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Oke, thank you for your support. Oke, sore ini saya mau buat sup ya teman-teman. Supnya sup Cina. Ini gampang banget, semuanya dari sayuran. Ini saya, oke, bahan-bahannya saja ya, langsung ke bahan-bahannya. Saya pakai ini jamur, enoki mushroom, daun ketumbar, ini saya sudah potong-potong, tahu dan tomat, jamur, ini jamur sudah saya rendam, jamur kuping sudah rendam, dan jahe. Oke, sekarang lanjut ke sosnya ya, merica bubuk. Gula, kecap cair, lalu pakai vinegar. Ini minyak wijen nanti terakhir saja dimasukkan ya. Dan sama minyak chili oil. Ini jika kalau suka pedas bisa tambahkan sedikit minyak oil, kalau nggak suka bisa di skip juga. Nah, ini jamurnya dipotong tipis-tipis ya. Gini tipis-tipis. Oke, ini teman-teman airnya sudah mendidih ya. Sekarang masukkan jahe. Semua dipotong panjang-panjang kayak gini. Masukkan jahe, jamur, tomat. Sekarang saya masukkan tahunya. Tahunya juga dipotong panjang-panjang kayak gini. Lalu masukkan jamurnya, kita potong kayak gini ya teman-teman.
mushroom. Chicken stock. Masukkan tadi sosnya. Tambahkan garam. Oke, perut manis sudah mendidih ya sekarang ya. Sekarang saya tambahkan tepung maizena untuk pengental, untuk mengentalkan. Telur, tepungnya kocok lepas pelan-pelan. Kayak bunga. Tambahkan minyak wijen. Nah, inilah teman-teman hasil supnya. Ini halal ya, semua sayuran saja. Selamat mencoba. Gampang banget dan sayur daging. Ini nanti kalau makan bisa ditambah dengan chili oil. Oke. Sampai di sini video saya. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment, share. See you for my next video. Bye-bye.